Ternyata ada pembalap senior yang sama sekali belum pernah podium di kelas MotoGP. Siapa sih pembalap senior yang belum pernah podium sama sekali di kelas MotoGP? Dia adalah Takaki Nakagami. Tahun debut di MotoGP 2018, sama sekali belum pernah podium di MotoGP. Hasil finish terbaik di MotoGP, finish keempat. Pembalap asal Jepang ini mempunyai talenta hebat. Ia bahkan kerap menang dan naik podium saat masih di kelas Moto2. Hasil finish terbaiknya adalah finish keempat, yakni di MotoGP Andalusia 2020, Eropa 2020, dan Spanyol 2021.